problem. Nah, apa kerja? Bisa. Tetap yang ini sama, yang ini bang. Coba. Mana kemarin bisa bang? Serta sama. Ya, baik, pemerintah Kota Medan melalui Kecamatan Medan Desa bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Kota Medan melakukan penyemprotan desinfektan di kantor Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan dalam rangka pencegahan virus corona sehingga tidak terjadi penyebaran virus corona utamanya di kantor Pengadilan Negeri. Hal ini juga kami lakukan di beberapa tempat umum, utamanya di Kecamatan Medan Desa, mulai dari kantor camat, kantor lurah, rumah-rumah ibadah, dan juga polsek dan koramil Medan Barat telah kita lakukan. Terakhir kegiatan pada hari ini di kantor Pengadilan Negeri ini. Berapa jangka waktunya untuk berapa lama nih? Jangka waktunya kita utamakan kalau sudah mulai disemprot, mungkin baiknya ruangan tersebut tidak digunakan. Untuk dalam jangka waktu tidak digunakan sudah disemprotan, jadi setelah disemprot, itu kan didiami dulu. Maksimalnya. Maksimalnya berapa lama? Saya rasa maksimalnya 1 kali 24 jam, baiknya tidak ada aktivitas di tempat yang baru disemprot disinfektan. Untuk di Medan Pertisah sendiri sudah ada nggak yang ODP atau apa? Untuk di Kecamatan Medan Pertisah sampai saat ini belum ada. Mudah-mudahan seterusnya kita pertahankan tetap begitu. Oke, cukup. Pak Camat. Ya. Pak Camat ya, Medan Pertisah ya Pak ya. Camat Medan Pertisah. Oke, makasih. Pak Lurah, Pak Kasih Sarpras, Pak Kasih Trantip. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya Pak? Muhammad Aga Novria. Oke, makasih Pak. Mau? Yuk. Oke Pak, gimana kegiatan kita hari ini Pak? Ya, kita sebagaimana instruksi dari pemerintah bahwa kita harus berjaga-jaga. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan pada hari ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan yang bantuan mereka bahwa diadakan pada hari penyemprotan disinfektan ke seluruh ruangan, baik ruangan persidangan, ruang pekerjaan maupun ruangan-ruangan yang ada di Pengadilan Negeri Medan. Karena itu kami terima kasih juga kepada pemerintah Kota Medan yang telah memfasilitasi sehingga penyemprotan disinfektan ini pada hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Ini untuk pertama kalinya kita semprot ya Pak ya? Iya, memang untuk pertama kali memang. Kalau kita melihat situasi lagi, karena kan Pengadilan Negeri Medan ini kan bahwa dari segala unsur masyarakat kan datang ke sini, jadi dari segala masyarakat, karena itu mungkin bulan lagi kita lihat situasi, ya kita laksanakan lagi untuk penyemprotan. Oke Bang Jan? Iya, terima kasih.